sini. Kenapa mereka ngebiarin aku sendirian di sini? Apa Robby nggak takut kalau aku bakalan kabur? Mendingan aku cepat-cepat pergi dari sini. Aku harus bisa balik ke Jakarta sebelum Robby tahu kalau aku kabur. Nggak apa-apa? Pak, saya nggak apa-apa. Pak, saya minta tolong. Pak, saya harus balik ke Jakarta. Saya habis disekap sama orang jahat. Pak, tolongin saya, Pak. Saya mau pulang ke Jakarta, Pak. Tolong, Pak. Oh, yaudah, ayo. Silakan. Keadaan papa, mama, sama Aldi gimana ya? Apa Robby ngelakuin sesuatu sama mereka? Pokoknya aku harus peringatin papa sama mama biar waspada sama Robby. Mendingan aku pinjam telepon orang supaya aku bisa hubungin mereka. Mbak, maaf tapi saya boleh pinjam handphonenya nggak sebentar? Silahkan. Makasih. Telepon papa nggak aktif ya? Coba aku telepon mama. Handphone mama juga nggak aktif. Ada apa ini? Kenapa nomor HP mama sama papa juga nggak aktif? Apa terjadi sesuatu sama mereka? Aku harus cepat sampai Jakarta biar bisa kasih tahu papa sama mama. Aku harus lindungin keluarga aku. Makasih, Mbak. Silakan, Mbak. Hah? Cuma nasi goreng? Males banget makan beginian. Makanan orang rendahan, tau nggak ini? Yaudah, kalau Mbak gak mau nasi gorengnya sini, biar saya simpan aja ya. Baru diomongin gitu aja udah langsung ngambek. Tante, makanya hargain pemberian orang. Oh ya, Mas. Rencana kamu hari ini apa? Nah, rencananya aku ingin beresin semua permasalahan yang berurusan sama Robby. Kalian ke kantor. Kesian. Kalau-kalau Robby itu semena-mena sama karyawan di sana. Sekaligus mencari Alina. Pak, Papa mau aku bantuin cari ke Alina nggak? Sekarang gini deh. Robby udah berani-beraninya ngusir Papa sama Tante Tias dari rumah. Aku takut Alina kenapa-napa, Pak. Aku tuh takut kalau Robby bakal bertindak jahat sama Alina. Bener, Mas. Kamu harus gerak cepat ya, Mas. Robby itu jahat banget, Mas. Pokoknya, sebelum Robby melakukan sesuatu yang buruk sama Alina, kamu harus bisa menemukannya. Alah! Kalian berdua, sosok peduli sama Alina. Bilang aja, kalian seneng kan si Robby berbuat jahat sama Alina? Dari dulu kalian juga udah jahat kok sama Alina! Maaf ya, Matias. Saya tuh bukan kayak Mbak.
yang cuma bisa melakukan kejahatan sama orang lain. Saya benar-benar peduli kok sama Alina. Harusnya tuh Mbak mikir ya, jangan-jangan musibah yang menimpa kalian ini semua itu akibat dari perbuatan Mbak yang so jahat sama orang lain. Hei, jangan kurang ajar kamu ya. Tante, jangan marah-marah sama ibu saya. Ini rumah saya, Tante. Tolong sopan. Mas, pokoknya aku gak mau tahu ya. Aku gak mau berlama-lama tinggal di rumah ini dan bersama mereka. Gimana pun caranya, kamu harus cepat dapatkan rumah kita kembali. Kamu bisa diam gak? Bisa gak memberikan sedikit aja ketenangan? Lihatlah, di sini ada anak-anak. Hah? Seharusnya juga kamu bersyukur. Kita masih diberikan tempat tinggal sama Kejora, sama Willa. Daripada harus tidur di emperan pertokoan semalam. Aku berangkat dulu ya. Iya, Mas. Ya udah, Mas. Cepetan deh. Aku bete di sini, aku ikut kamu aja. Iya, bagus. Aku juga enggak suka ngeliat tante lama-lama di rumah aku. Mendingan tante ikut papa. Iya, Mbak. Karena rumah ini hanya untuk orang yang punya hati tulus. Ini pak, jadi sekarang Robby udah menguasai kantor kita. Gimana ini kok bisa terjadi sih pak? Aku nggak akan biarin. Aku nggak akan biarin dia itu merajalela. Tenang aja kamu. Robby, keluar kamu. Keluar. Robby, mau apa kalian? Saya mau apa? Saya mau masuk ke kantor saya lah, suruh Robby keluar. Kalian udah gak boleh masuk ke kantor ini. Saya yang bangun perusahaan ini dari nol, suruh Robby keluar. Eh, siapa yang suruh kalian usir kita? Siapa? Robby. Suruh keluar dia, suruh keluar. Ayo, jangan pakai cut. Kalau kalian maksa masuk, kami terpaksa pakai kekerasan. Jadi lebih baik kalian pergi. Kekerasan? Minggir. Canda kalian. Minggir. Papa. Kalian ini malu. Terlalu banyak kenangan aku di kantor ini. Baik itu sama Alina maupun Kejora. Semoga Alina bisa memajukan kantor ini. Sama Putri semua dibawa kemana ya? Kenapa mereka diseret-seret seperti itu? Masuk! 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 Jangan-jangan terjadi sesuatu yang gak baik lagi. Mereka mau dibawa kemana ya? Terus kenapa Alina nggak ikut? Aku tambah yakin, pasti terjadi sesuatu sama mereka. Aku harus tolong mereka. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi keluarga aku juga. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Gue kehilangan jejak mereka lagi. Gawat nih kalau kayak gini. Pak, Pak bangun, Pak. Pak, kita di mana ini, Pak? Aduh. Ini lepasin dia gimana? Hei! Lepasin kami. Lepasin. 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 Ini gimana nih, Pak? Hei, tolong lepasin kami. Pak, kita tolong. Tolong. Lepasin! Lepasin kami! Lepasin! Apa mau kalian, hei! Aduh, gimana nih, Pak? Aduh, tolong! Aduh! Selamat datang, Agung, Tias. Inilah hari yang saya tunggu-tunggu. Jahat kamu, Robi! Lepasin kita! Saya sangat menikmati pertunjukan ini. Sangat menikmati. Kalian orang-orang jahat pantas menerimanya. Enak aja! Bagaimana dong ini? Robi, apa yang kamu inginkan dari kami? Ngomong, kamu ngomong! Mana Alina? Mana Alina? Alina mana? Aduh, Pak, gimana dong ini, Pak? Aduh, nanti ini rubuh gimana nih, Pak? Mending Pak kita lagi nih, aduh, duduk! Kalian nggak penasaran siapa saya? Seorang pegawai yang dulu mati di kebakaran proyek perusahaan 20 tahun yang lalu. Adalah anak dari seorang pegawai yang dulu mati di kebakaran proyek perusahaan 20 tahun yang lalu. Dia anak kecil itu. Tapi kalian malah menyalahkan ibu saya. Ibu saya mati. Bapak saya mati. Kalian penjarakan ibu saya. Kalian tahu rasanya seperti apa? Hidup 20 tahun menderita hari demi hari. Hari demi hari, Agung. Sekarang kalian akan merasakan kepedihan sedikit demi sedikit.
tolong, tolong, tolong. Robby, tolong, 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 lepasin kami. Lepasin, lepasin. Pak! Pak! Apa yang mau kamu lakukan, Em? Lepasin! Alina mana? Alina mana? Alina! Mana? Mana Alina? Apa yang kamu lakukan sama Alina? Jangan macam-macam kamu, Robby! Aduh, gimana ini? Alina aman. Ya, baik-baik aja. Tapi maaf, saya nggak bisa lepasin dia. Lepasin! No. She's mine. Awas kamu yang nyakitin Alina! Shh. Saya berhak atas hidup dan matinya Alina. Silakan tuntut saya sepuas-puasnya, laporin saya ke polisi. Kalau kalian mau, Alina tidak selamat. Tolong Robby, lepasin Alina. Bakar mereka. Robby, jangan macam-macam kamu, Robby. Lepasin Alina. Lepasin. Apa-apa, gimana dong kira ini, Pak? Kemana ya mobil mereka? Itu kan salah satu proyek dari Agung Subrata Group. Jangan sanggup pausin Alina! Pak, gimana dong nih, Pak? Kalian mau ngapain? Kalian mau ngapain? Lepasin nggak? Tenang kamu. Cepat-cepat usahain supaya bisa membuka ikatannya. Gimana ini, Pak? Aduh, itu apaan sih? Kita mau diapain nih? Hei, kalian jangan macam-macam ya! Lepasin nggak? Lepasin kita! Lepasin! Tuh, lepasin! Lepasin kami! Pak, kita mau dibakar, Pak. Pak, kita mau dibakar hidup-hidup. Lepasin kami, kami. Tolong. Tolong. Apa ini? Jangan macam-macam kalian. Jangan macam-macam kalian ya. Jangan. Pak. Kita mau dibakar, Pak. Aku nggak mau kosong, Pak. Tolong. Pak. Tolong. Aku gak mau bakar hidup-hidup, Pak! Aku gak mau gosong, Pak!